viral. Video nasihat Radio Darussalam. Tujuan kita berdakwah itu dua. Yang pertama adalah menyampaikan, melepas kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, berharap kepada Allah. Ini cara dakwah, Pak. Kita sampaikan kepada orang yang kita dakwahin, kita sampaikan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, tapi jangan lupa yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering dakwah tapi enggak jarang doa. Iya enggak? Iya, kita cuma ngambil satu poin saja nih. Kita sampaikan dakwah, tapi coba bayangkan berapa sering kita mendoakan hidayah untuk suami kita. Berapa sering kita mendoakan hidayah untuk orang tua kita. Kita hanya fokus kepada satu sisi, sedangkan hidayah amal itu adalah milik Allah. Berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak gitu kita kecewa. Kita pengen mengubah seseorang padahal tujuan kita hanyalah menyampaikan.